Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi juga turut mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri Giat Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang diselenggarakan di lapangan Mandala Mart, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Sabtu 11 April 2022. Dalam sambutannya, Maulana menjelaskan kegiatan Germas ini telah berjalan sejak tahun 2016 dan bertujuan mengajak masyarakat untuk hidup sehat, mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, serta melakukan olahraga. Selain itu, Maulana juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat terus diselenggarakan seterusnya dan dapat menjadi kebiasaan hidup sehat oleh masyarakat Jambi. Dan selanjutnya, Giat Germas ini akan diadakan di setiap yang ada di Kota Jambi. Ini adalah sebuah gerakan mengajak masyarakat setelah pandemi COVID-19 ini, mari mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menyehatkan masyarakat. Ada olahraga bersama, ada makan buah, ada pemeriksaan kesehatan gratis, dan ada pemeriksaan IPA test. Ini adalah program yang sangat terintegratif. Sekarang levelnya kecamatan diikuti oleh kader-kader kelurahan. Nanti masing-masing kader akan melakukan kegiatan juga di masing-masing kelurahan. Nanti setiap kelurahan akan ke setiap RT. Tujuannya adalah sebuah gerakan mengajak semua masyarakat untuk hidup sehat. Itulah tujuan dari kegiatan ini. Saya tentu atas nama Wakil Kota Jambi ya, pemerintah dan Pemda Lansia juga berterima kasih. Di kondisi pasca pandemi ini masyarakat begitu semangat. Mudah-mudahan ini bisa terus konsisten kita laksanakan sehingga masyarakat betul-betul sehat, betul-betul bahagia. Soleh Sandi, Cek TV, melaporkan.